Alhamdulillah, Kementerian Kesehatan memberi kesempatan bekerja sama dengan BKKBN dalam penyelenggaraan vaksinasi pada hari ini, pada hari Sabtu 13 Maret 2021. Ada 867 orang karyawan dan ASN termasuk seluruh eselon, mulai dari eselon 1 sampai kepada eselon 2 dan para pejabat fungsional. Kemudian di dalam grup pelayanan vaksinasi ini kami dibantu oleh kawan-kawan dari Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan, juga dibantu oleh KKP Tanjung Priok, juga dibantu oleh rekan-rekan dari Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, dan tentunya yang menyediakan logistik vaksin dalam hal ini dan pelayanan teknisnya dari Puskesmas Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kegiatan vaksinasi di BKKBN ini merupakan bagian dari kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk kementerian lembaga yang tentunya diarahkan agar semua ASN dari kementerian lembaga mendapat juga vaksinasi. Dan kegiatan ini akan berlanjut dengan vaksinasi yang kedua sehingga sesuai dengan apa yang direncanakan setiap penyuntikan ini mendapat 2 kali dosis. Berharap setelah semuanya dilakukan vaksinasi, kita bisa minimal mendapatkan herd immunity. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa tetap bekerja, tetap berkarya untuk menuju Indonesia yang sehat. Saya telah menjalani vaksin COVID-19 tahap 1. Ya sebetulnya nggak ada sih rasa sakit ya, artinya itu biasa-biasa saja. Jadi yang dikhawatirkan perasaan sakit itu sebetulnya nggak ada. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah bahwa kesiapan kita untuk divaksin ya, kondisi sebelum divaksin itu yang harus dipersiapkan benar. Yang saya pikir tadinya bahwa akan sakit, ternyata sama sekali tidak sakit. Jadi marilah kita melindungi diri bersama-sama untuk diri kita, keluarga kita, kantor kita, teman-teman kerja kita. Saya sudah divaksin. Setelah vaksinasi agak sedikit pegal, cuma nggak apa-apa. Karena ini bagus untuk kita semua, masyarakat Indonesia, mendukung program pemerintah. Selain itu juga untuk menjaga diri kita sendiri sama keluarga, jadi kita bisa beraktivitas. Nggak ada apa-apa ya, karena suntik yang biasa aja gitu. Insya Allah sih aman. Kami telah divaksin dari BKKBN, semoga sehat keluarganya, sehat negeriku. Vaksin tidak sakit, vaksin aman bagi kita semua untuk melindungi dari COVID-19. Ayo ikut vaksin untuk melindungi keluarga dan diri sendiri. Saya sudah divaksin. Saya sudah divaksinasi. Hidup.